Selama 24 tahun hidup sebagai gelandangan di sekitar ibu negara, timbul dakwaan mengatakan penyanyi popular era 1980-an Ben Nathan, 54 tahun, mengalami masalah mental. Dalam tempoh itu, ramai mengakui pernah terserempak dengan band di sekitar Pasar Seni, Brickfields dan Jalan Travers berhampiran Muzium Negara dalam keadaan tidak terurus. Dia bagaimanapun ditemui di Brickfields pada Khamis dan turut disertai Presiden Yayasan Artis Satu Malaysia YA1M, Datuk DJ Dave dan pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat. Adik perempuan band P. Vasanti menafikan dakwaan segelintir masyarakat, mengatakan mereka sekeluarga mengabaikan penyanyi itu. Vasanti ketika ditemui berkata walaupun band memilih cara hidup begitu, mereka tetap mengambil berat. Menurut Vasanti, band mula menunjukkan perubahan pada 1989 selepas mengadu sering diganggu sesuatu yang misteri. Katanya kejadian itu membuatkan band takut untuk menyanyi, terutama setiap kali menjalani rakaman lagu di studio. Sementara itu, band yang tiga kali menolak pertolongan Dave dalam tempoh 6 bulan akhirnya bersetuju dibawa ke hospital untuk rawatan selepas dipujuk. Band dibawa ke hospital Kuala Lumpur dan ditempatkan di ward psikiatri untuk rawatan. Difahamkan hasil pemeriksaan mendapati band tidak menunjukkan tanda mengalami masalah mental. Dalam pada itu, Dave merancang mengadakan konsert amal bagi mengutip dana khas untuk band. Menurutnya, idea itu diusulkan ahli perniagaan Tan Sri Syed Muhammad Yusof Syed Nasir yang simpati dengan nasib menimpa rakan mereka.